alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim wa la tubsidu fil ardi ba'da uslahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmatnya dan limpahan nikmatnya kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para tabiinnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak lupa khotib mewasiatkan untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaanlah hidup kita menjadi lebih berarti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tadi khatib membacakan surat Al-A'raf ayat 56. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tuma'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi ini, kata Allah, setelah kami memperbaiki muka bumi ini. Ayat ini adalah ayat yang menarik karena ada kata merusak dan juga ada kata islah. Yang pertama adalah an-nahyu, yaitu larangan kepada kita agar kita tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan jelas, kalau dalam ilmu usul fiqh banyak sekali mengatakan bahwa al-aslu fin nahyil haram, bahwa atas dasar sebuah ayat ada larangan berarti ada sebuah yang diharamkan. Ataupun di situ adalah sebuah bencana yang besar di kemudian hari ketika kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu di sananya ada islah setelah Allah memperbaiki. Lalu apa yang telah Allah perbaiki? Dan jelas bahwa ayat ini adalah dari turun temurun dari nabi-nabi sebelumnya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan kita adalah syafaat yang baik. Tetapi bagaimana kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi ada lagi yang lebih menarik, bahwa banyak ayat yang menjelaskan tentang tubsidu, kerusakan di alam semesta ini, tetapi dalam kata ayatnya yang istilahnya islahnya itu tidak terbatas atau tidak secara tersirat bagaimana islah itu. Jadi kalau tubsidu, jadi kalau istilahnya larangan merusak ini, banyak ayat sekali yang menjelaskan hal itu. Bahkan para mufasir hingga mentemakan, memberi tema. Ada yang temanya tentang halak, kerusakan dalam fisik, dan juga ada sa'a yang kerusakan secara non-fisik. Tapi dalam kata istilah ini yang menarik adalah tidak ada batasannya. Bahkan ketika dikatakan orang mengerumpamakan bahwa kita mengambil tugas manusia di muka bumi ini adalah dua, yaitu sebagai abdun dan yang kedua sebagai khalifah.
abdunnya itu adalah taat, mengabdi kepada Allah, dan khalifah adalah yang memakmurkan alam semesta ini. Jadi begitu jelas bahwasannya, ketika kita sebagai manusia, sebagai kita khalifah di muka bumi ini, berarti kita adalah utusan dari Allah untuk melestarikan alam semesta ini. Maka ayat ini mengatakan bahwa siapapun yang membuat kebaikan atau perbaikan, nah janganlah dirusak kembali. Nah ini adalah seperti siklus, bahwa dunia ini akan terus menerus berganti. Dari kita menjadi seorang bapak mempunyai anak, nanti kita meninggal dunia lalu ada anak lagi dan terus menerus. Maka tugas kita sebagai khalifah adalah islah, membuat perbaikan-perbaikan baru. Sehingga jelas innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya tidak ada yang bisa merombak merubah nasib kecuali kita sendiri yang merubah nasib itu sendiri. Bahkan jelas yang ayat fasad dalam fisik dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas, bahwa kerusakan di muka bumi ini oleh tangan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana kita, eksistensi kita sebagai khalifah? Dan jelas dalam surat Luqman ayat 20 dikatakan bahwa Allah telah menundukkan segalanya di muka bumi ini untuk nikmat kepadamu sebagai khalifah itu. Maka inilah tugas kita. Jangan membuat kerusakan, tetapi kita harus selalu memberikan islah. Di ayat ujung akhirnya adalah kita termasuk dan innallahi qaribu minal muhsinin. Ini juga hal penting bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Kalau di dalam terjemahan orang mengatakan bahwa baik muhsin, tetapi ternyata muhsinin ini adalah tingkatan yang terbaik dari orang yang baik, kira-kira seperti ini. Jadi muhsinin ini adalah ketika kita ihsan kepada Allah, maka segala sesuatu kita disandarkan dan kita seolah-olah berhadapan dengan Allah. Tetapi ihsan dengan sesama manusia yaitu adalah seperti muhsinin, memikirkan orang lain sama halnya, bahkan lebih memikirkan diri kita pribadi. Nah, maka ini adalah sebuah rambu-rambu bagi kita semuanya. Banyak orang yang tidak sadar kita membuat kerusakan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni, itu kan khalifah. Lalu juga dalam Al-Baqarah dikatakan adalah banyak kita yang melakukan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi dia mengatakan saya tidak merusak, tetapi saya membuat perbaikan. Tetapi nyatanya di ayat selanjutnya itu adalah dialah orang yang merusak. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai manusia minimal kita hibzul akal, menjaga akal pikiran kita. Dengan apa? Dengan arus informasi yang begitu luar biasanya, kita sedikit-dikit ada mungkin terprovokasi dan lain-lain. Ini yang menjadi bahaya, bahkan akal pribadi kita sendiri tidak kita jaga. Nah, disinilah, dan kembali lagi kepada muhsinin. Jadi muhsinin bahkan lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan adil. Jadi kalau adil memberikan sesuai porsinya, tapi kalau muhsinin adalah memberikan lebih atau menerima haknya itu silahkan untuk orang lain. Kira-kira seperti. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadu khaufan. Khaufan adalah kita sebagai makhluk yang abdi, yang taat beribadah kepada Allah, merasa takut akan kita melakukan kerusakan. Watoma'an inna rahmata. Watoma'an, dan kita berharap dengan doa itu sebagai kita melakukan ikhtiar perbaikan-perbaikan yang ada. Sehingga kita nanti di ujung ayatnya termasuk orang-orang yang muhlisin. Orang-orang yang terbaik yang membawa perubahan.
Jadi janganlah umat Islam ini seperti rumput yang kering. Dibakar isu sedikit, akhirnya semuanya berteriak, tetapi tidak ada perubahan. Dan bahkan itulah yang merusak persatuan kita sendiri. Ini yang menjadi bahaya. Barakallahu li wa lakum fil kitabil karim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustofa wa ala ahlihi ahlus sidqi wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib hanya memberikan bagaimana rangkuman dari yang pertama, bahwasannya sudah jelas kita dilarang atau kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan dalam bentuk apapun itu, mau itu secara fisik ataupun non-fisik. Mau itu kerusakan kepada alam atau bahkan kerusakan kepada diri kita pribadi. Maka oleh karena itu kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus senantiasa islah, selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan melakukan perbaikan yang baik. Maka oleh karena itu, untuk membentengi kita dijauhi dari sifat merusak itu, maka yang pertama adalah kita senantiasa membentengi diri kita dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunash-shalah. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh, tidak memerintahkan apapun kecuali beribadah hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah dan salat. Itu minimal. Atau secara maqasidus syariahnya kita minimal kita bisa hifzul aql, hifzun nafas. Dan bahkan kedepannya adalah bagaimana hifzuzin dan hifzubi'ah, menjaga kelestarian alam secara keseluruhan. Tetapi minimal kita bisa mengevaluasi atau bisa membuat perubahan pada diri kita sendiri. Setelah diri kita, mungkin keluarga kita. Setelah keluarga kita, mungkin tetangga kita. Setelah tetangga kita, mungkin RT kita. Setelah RT kita, mungkin RW, bahkan nanti ke depan hingga Indonesia, bahkan dunia ini. Maka oleh karena itu, inilah dasar yang pertama adalah selalu dilandaskan oleh aturan Allah. Lalu yang kedua adalah kita melaksanakan atau senantiasa melakukan ihsan. Ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ihsan terhadap manusia yang menjadi muhsinin itu sendiri, bahkan ihsan kepada alam semesta ini semuanya, tidak memberikan atau tidak menyumbangkan kerusakan di muka bumi. Lalu yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Bersyukur bukan hanya dilafazkan dengan kata alhamdulillah, tetapi bersyukur dengan kemampuan yang diberikan Allah. Karena kita jelas kita adalah khalifah, dan kita juga jelas telah diberikan absor, penglihatan, telah diberikan juga hati, telah diberikan juga telinga, bahkan akal pikiran yang tidak makhluk lain tidak miliki. Oleh karena itu, inilah tiga dasar yang membentengi diri kita untuk kita tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, shalluna 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahyai minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma musarrif al qulub, sarrif quluban 'ala ta'atika. Ya muqallibul qulub, thabit qalbi ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.